Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita lihat ya hasil output untuk pemasangan pompa hidran di Sukabumi ya, tepatnya di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Ini teman-teman, hasil output sudah mencapai 75% ya dari target ketinggian sekitar 50 meter vertikal dengan jarak 250 meter. Nah, ini karena memang elevasinya cukup minim ya teman-teman. Ini memanfaatkan tipe sungai yang sungai besar ya, yang katakanlah kemiringannya minim. Nah, jadi hanya memanfaatkan arus air yang relatif datar, cuman dengan memperpanjang pipa input. Kita lihat sungainya teman-teman tuh di bawah. Nah, itu dia. Nah, itu posisi sungainya seperti itu ya, sungai rata gitu ya, cuman sedikit ada kemiringan. Jadi memanfaatkan kemiringan itu dengan cara memperpanjang dan memperbanyak pipa input. Nanti kita lihat untuk pompanya ya teman-teman seperti apa. Nah, ini hasil outputnya. Ini karena terdorong angin, kadang-kadang besar ya, kadang-kadang kecil seperti ini. Ini masih belum nyampe target ya, karena panjang pipa input masih kurang. Nanti kita akan tambah lagi. Harusnya nyampe saung ya, kisaran ketinggian 7 meter lagi belum tercapai. Nah, ini target sampai saung. Mungkin nanti setelah kita tambah pipa input sekitar 4 lagi rencana ya, untuk mendapatkan elevasi yang lebih. Jadi nanti hasil output bisa lebih kuat dan mudah-mudahan nyampe ke sini. Nah, targetnya ke sini. Sampai tong biru itu ya. Nah, ini tadi masih belum nyampe. Masih dalam tahap percobaan. Jadi sekitar 25% lagi dari arah sana menuju ke titik akhir ya. Semoga nanti bisa tercapai ya teman-teman. Oke, ikuti video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Nanti kita lihat posisi. Oke teman-teman, kita telusuri ya jalur pipanya sampai ke posisi pompa. Ini memang targetnya cukup ekstrim juga ya, dengan elevasi yang minim. Kemudian targetnya yang lumayan jauh juga. Ini hampir 250-an teman-teman. Vertikal. Ini sekitar 50 meter, kurang sedikit mungkin. Nanti teman-teman bisa lihat untuk jarak ketinggian dari bawah. Ini jalur pipanya ya. Ini pakai HDPE teman-teman, ukuran setengah in. HDPE setengah in. Ini lokasi pemasangan di daerah Pelabuhan Ratu ya teman-teman, Sukabumi. Di dekat ke area pantai, kurang lebih sekitar 15 menit ya kalau dari sini ke pantai. Ini pun sungainya sebenarnya menuju ke pantai nanti. Itu kalau jalur pipa ke sana ya, pompanya soalnya di balik sana. Cuman kita lihat ke sumber airnya aja di sini.
Nah, teman-teman, ini lokasi sumber air ya. Jadi tipe sungainya seperti ini, sungai lebar ya. Sedikit ada turunan seperti ini, teman-teman. Nah, ada sedikit kemiringan gitu. Jadi apabila kita ingin mendapatkan elevasi yang lebih, itu caranya dengan memperpanjang pipa input gitu. Ini sumber air. Untuk posisi pengambilan air, nah di sana kan ada kelihatan ada putih-putih ya. Nah, itu pipa input, teman-teman. Pipa input. Panjang pipa input kurang lebih 40 meter ya. Sampai ke pompa. Nah, target naiknya itu saung di posisinya di atas, teman-teman. Kita lihat. Nah, itu dia. Nah, itu saung yang tadi ya. Jadi cukup ekstrim. Pompanya ada di sebelah sana, di deket bambu. Cuman karena cukup jauh juga, nanti kita ke sana. Nah, itu dia. Posisi pompa kurang kelihatan ya. Oke, nanti kita ke sana ya. Kita lihat video di sana. Oke, teman-teman, ini posisi inputnya ya. Nah, inputnya dari sini panjang sana. Ini total dapat elevasi kurang lebih 1 meter. Nah, ini dia, masih belum pakai saringan ya, paling nanti kita pasang. Kita lihat ke pompanya. Ini getaran cukup kuat getarannya. Nah, oke. Okay. Ini dia ya pompanya, teman-teman. Nah. Ukuran 3 in double clap, inputnya 3 in, teman-teman. Ini nanti kita tambah pipa input sekitar 4 batang lagi. Jadi total panjang kurang lebih 56 meteran lah gitu ya. Karena memang untuk naik ke saung tadi masih belum sampai gitu. Jadi kemungkinan nanti kita tambah pipa input untuk menambah kanan.